Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Seperti dijanjikan, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak membuat dashboard. Contohnya bila kita klik KPI VLE keluar bagi pemantauan dashboard untuk sekolah SK Raja Bahar, KPI target, peratus capai, capai berapa dan statusnya. Contohnya bila kita type DBA 3227, kod sekolah yang keluar berkaitan nama sekolah, language daripada PPD dan PKG mana, KPI target berapa dan capai KPI seterusnya, status lulus ataupun gagal. Okey, kita lihat kepada Excel. Excel yang kita kena buat ialah contohnya ni kita reka lah. Kod sekolah, nama, teknologi, bandwidth, daerah, PKG, kemudian KPI bulanan. Ni bukan mingguan lagi ya. Bulanan. Bulan. Kemudian jumlah murid ni tak perlu saya hide ataupun delete. Saya hide lah. Jumlah capai KPI, KPI target, peratus capai KPI. Yang ni data ni tak perlu, yang G ni tak perlu. Saya hide. Okey, apa yang perlunya ialah ni je. Jumlah capai KPI, jumlah capai KPI, KPI target ataupun KPI target di depan, KPI target, capai KPI, jumlah capai KPI. Ini saya besarkan sedikit. Peratus capai KPI dan status. Nanti peratus ni kita boleh hide lah. Okey, ini adalah yang kita perlu. Okey, kemudian kita ada formula dan data mentah. Data mentah ada kod sekolah, nama sekolah. Ni kalau tak perlu boleh hide. Bandwidth daerah, PKG, KPI target untuk Januari dan capai berapa. Saya buat contoh untuk contohnya kod sekolah 1, kod sekolah 2. Ini base kepada kod sekolah lah. Ini contoh ya. Saya buat contohnya ada 10. 10 kod sekolah lah. Sekolah 1. Sekolah 2. Okey, bandwidth contohnya yang ni 15. Yang ni saya delete, yang ni saya tinggalkan 10. Okey, daerah contohnya daerah Tumpat. Yang kelima hingga keenam contohnya Kota Baru. Okey, ni kalau kita lihat label ni perlu untuk untuk dilokat nantilah. Okey, PKG contohnya PKG Tumpat. Dan yang ni PKG Kota. Okey, KPI target contohnya untuk Januari. Kita buat contoh ya lah. 120. Ini contoh ya. Yang capai contohnya 34. Ni saya buat contoh saja. Okey, contoh kita buat yang Januari saja. Februari ni berdasarkan formula yang sama. Okey, carian. Bagaimana kita nak dapatkan data melalui kod sekolah? Jadi,
Sebelum tu, yang status dan peratus KPI target ni biar dahulu. Kita buat KPI target dan jumlah capai. Yang ini kita nak dapatkan kod sekolah. Jadi di bahagian nama sekolah, kita masukkan formula. Sama dengan VLOOKUP, LOOKUP, VLOOKUP ni. Okay. Dan kita klik bahagian kod sekolah untuk dapat data ni. Okay. Data di bahagian atas ni, kita bagi koma dan pergi kepada bahagian data mentah. Jadi kita highlight data yang kita perlukan. Okey. Turun bawah. Sampai bawah lah. Sampailah beberapa ribu. Kemudian kita koma. Jadi kita nak dapatkan data ni kod sekolah. Jadi untuk nama sekolah berada di label yang kedua. Ni kod sekolah label 1, kod sekolah dan nama sekolah berada di nombor kedua. Jadi kita tambah nombor 2 dan tutup kurungan. Enter. Jadi bila kita masukkan kod sekolah nombor 1, dia akan keluarlah nombor 1. Dan bagaimana kita nak tarik sehingga formula tadi sehingga ke bawah. Jadi di bahagian C3 ni, kita freeze dia. Gunakan F4. Data mentah A6, kita freeze. Kemudian Z ni pun kita freeze, F4. Ok, enter. Jadi kita boleh tarik data ni sehingga ke PKG. Ok, untuk teknologi, sekolah selesai. Teknologi berada di data mentah yang ke nombor ni kita boleh tarik lah. Teknologi, ni ada teknologi ya. Dalam tu tak ada, saya delete teknologi kalau tak perlu. Okey, bandwidth contohnya, bandwidth berada di kolom yang keempat. Jadi di carian ni, di bahagian bandwidth, okey, kita tukar 2 kepada 4, 5 pula, 4, enter. Okey, kalau kita nak cantikkan lagi, dia 2 angka perpuluhan. Dia bukan dalam bentuk peratus, dia dalam bentuk number. Tukarlah. Okey. Dan kecilkan. Okey. Kemudian daerah. Daerah berada dalam data mentahnya nombor 5. Tukar yang di bahagian daerah ni 2 kepada 5. Enter. Okey. PKG berada di nombor 6. Carian. Masuk PKG, tukar nombor 6. Okey. Dan untuk Januari sehingga lain pun kita buat. Sama dengan VLOOKUP. Okey. Ada ni VLOOKUP. Kotak kod sekolah. Koma. Kemudian data mentah. Highlight data ni. Sehingga kita yang kita nak lah. Okey. Contohnya sampai situ. Okey. Koma. Dan kalau kita lihat kepada Januari berada dalam kolom yang ke KPI targetnya kolom yang ke-7. Jadi kita tambah 7 dan koma. Bukan koma, tutup kurungan. Enter. Okey. Jadi yang lain kita nak seret je. Jadi kita freeze C3 F4. Untuk kita freeze data mentah A6 ni di belakang 6. F4, freeze. Dan Z492 tu di belakang kita freeze. Okay, 492 ni berdasarkan row di bawah, bahagian bawah. Sehingga mana? Dan kita klik enter. Jadi kita boleh tarik lah data ni. Okay. Tarik saja. Okay, sampai sini ya. Sebab yang ni yang kita akan buat lepas ni. Okey. Yang ni kita buat yang Januari dulu lah. Tak perlu tu. Okey, tukar yang ni. Januari. Januari KPI target di nombor 7. Yang capai ni nombor 8. Kenapa nombor 8? Sebab ni ya. Nombor 8 di bahagian capai KPI. Jadi sini nombor 8. Dan kita klik enter.
Okey, berapa peratus capaian KPI? Sama dengan jumlah capaian KPI bahagi dengan KPI target. Dan kita klik enter. Kalau belum peratus, kita tukar pada percentage. Okey, nak tahu ni capai ke tak status dia, kita kena buat formula lah. Contohnya sini formula 0, 1. Dan kita bagi peratus. Okey, sini peratus. Okey, 0% gagal dan 100% lulus. Okey, kita highlight dan kita type di bahagian ni. Contohnya formula. Dan kita klik enter. Okey, kita ada formula ni. Ini adalah formula. Okey, sekarang ni untuk carian status. Jadi, sama dengan ataupun kita ambil fx. Ni fx. Ni kita type VLOOKUP. VLOOKUP. Dan kita klik go. Okey, dah ada VLOOKUP. Jadi, kita klik OK. Okey. Value array kita ambil di bahagian peratus. Table array kita ambil. Ni kita boleh type lah. Formula tadi. Okey. Kemudian yang ni kita bagi nombor 2. Yang ini true. Okey. Jadi kita boleh highlight sini bawah. Okey. Ataupun kita tak nak saya pilih ni. Tak nak bila data kosong. Jadi kita buat sini if error. If error. Jadi bila data tiada, di belakang ni kita koma. Okey, pembuka kata, pembuka kata. Dua kali pembuka kata dan kita tutup kurungan. Enter. Jadi kita boleh highlight. Contohnya sini tak ada data. Okey. Ataupun kita delete lah yang ni. Tak apa. Okey, ini untuk Januari. Jadi yang peratus capaian ni kita boleh hide. Sebelum hide, kita double click. Untuk kita hide eh. Okey, kita double click, kita klik dan kita klik hide. Okey, data ni. Data ni untuk kita publish dalam dalam blog, dalam portal dan sebagainya lah. Dia akan interaksi dah ni. Okey. Ataupun nombor 6 PKG kota baru. Nombor 7 dah lulus dah. Nombor 8. Okey. Dan bagaimana kita nak publish ataupun kita nak buat data untuk bulan Februari. Okey, data mentah Februari kita masuk dah. Waktu ini kita ambil data yang sama lah. Okey, data yang sama. Cuma nombor 9 dan nombor 10. Bila berada di carian, kita target ya. Cuma ni, di bahagian nombor 7 ni kita tukarlah kepada 9. Dan yang ni kita tukar kepada 10. Okey. Yang ni kita highlight turun bawah. Okey. Contohnya nombor 1. Okey, gagal dan sebagainya lah. Okey. Okey, sekarang bagaimana data ni kita nak upload untuk kita jadikan secara online. Jadi kita pun buka OneDrive. OneDrive. Okey, OneDrive. Enter. OneDrive ni tuan-tuan dan puan-puan boleh akses guna email wangkoh masing-masing lah. Ok. Jadi kita pun klik upload. Ni saya gunakan email wangkoh BTPM PKG lah. Klik upload. File. Ok, tadi file Excel kita nama
VLE carian 2018 final ataupun saya save dulu. File CF saya letak di desktop baru nampak. Desktop. Okey, yang ni VLE dashboard. Contoh eh. Desktop VLE dashboard with save. Okey. Jadi dalam secara online tadi kita boleh nampaklah untuk kita nak okey di desktop VLE dashboard berada di sini. Okey, kita klik open. Okey, dia akan upload file tersebut. Okey, dia berada dalam file ni. Okey, file VLE dashboard, kita klik sini untuk buka. Okey, ini adalah paparan yang kita nak onlinekan dia. Jadi yang formula ni kita boleh hide. Klik hide. Data mentah pun kita boleh hide. Okey, data ni yang kita nak gunakan. Ni kita boleh tukarlah saiz tulisan dan sebagainya. Contohnya kalau kecil, highlight, besarkan dia. Contohnya nak 16. Ni kena tarik lah. Dan sebagainya lah. Bila kita nak buat data tersebut. Okey, sekarang ni data ni kita nak paparkan. Klik bahagian share file. Dia ada share dan ada embed. Klik embed. Okey, yang pertama sekali kita kena generate. Okey, generate. Okey. Mula-mula kita kena select range yang kita nak preview ni. Highlight. Okey, selepas sampai Oktober dan sehingga butang ni. Okey, kita dah select, kita dah highlight ni, barulah kita klik select range. Okey, selepas kita select range, okay, ini adalah data yang akan dipaparkan. Okey, yang ni kita nak hide grid line, hide include download link dan sebagainya, boleh kita highlight. Yang paling utama kita kena tick butang ni, let people type. Dan selesai tu barulah kita copy di bahagian embed. Copy masuk dalam blog kita, portal kita. Okey, saya buat, dia boleh letakkan dalam post ataupun dalam pages. Okey, saya nak letak contoh dalam post. New post. Okey, HTML dan kita boleh paste lah. Okey. Which ni 700, kita nak tukar kepada paparan 800 which. Okey, kemudian sini kita type carian ataupun dashboard lah. VLE sekolah 2018. Okey. Kalau paparan kita boleh lihat di bahagian compose. Okey, ini adalah paparan dia. Okey, saya publish untuk kita view. Okey, dia ada carian. Okey, kita klik view. Okey, ini adalah paparan kita lah. Okey, sekarang ni sekolah boleh klik dalam ni. Contohnya nombor 1 untuk sekolah yang pertama. Enter. Nombor 1, enter. Okey, dia akan keluarlah. KPI target, jumlah capaian KPI dan status. Okey, sekolah yang ketujuh, enter. Dan seterusnya, macam itulah. Okey, ni kita boleh onlinekan. Jadikan dashboard kita interaktif dan sebagainya lah. Okey, sekian. Terima kasih.